Oke, okay, halo, 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 balik lagi sama saya Julian. Hari ini mau review review Ampli. Jadi ada Roland Cube 20XL. Kita coba review. Bener-bener langsung pure dari Ampli. Jadi routingnya dari gitar ini Sterling masuk ke inputnya Roland Cube, terus recording atau out atau bounce-nya dari Roland Cube-nya masuk ke, kita pakai Kiplug. Mic saya langsung pakai ke Kiplug. Jadi dari Kiplug langsung ke handphone. Gitu aja. Routing-nya begitu. Clean-nya kayak gitu tadi. Jadi ini kan ada volume clean sama yang satu lagi ada beberapa pilihan. Kayak ini ada akustik, terus ada overdrive, distortion, metal, metal stack, terus apa tuh extreme ya. Terus ini ada EQ, EQ saya coba flatin semua. Terus ini ada beberapa efek. Nah, ini nyala chorus kali. Ya, itu chorus tadi. Kayak gitu-gitu. Ini ada reverb, delay sama reverb. Oke, ini langsung dari channel langsung ke clean-nya aja ya, Jepri. Jadi yang bunyi yang channel volume yang sini, volume clean. Oke, itu channel clean-nya. Saya coba tambahin sedikit. Saya nyalain delay. Oke. Oke, okay, jadi ini delay sama reverb-nya nggak bisa bareng. Jadi ini saya coba reverb. Itu tadi reverb. Sekarang coba kita chorusnya. Kayak gitu chorusnya. Ini flanger ya, benar. Oke. Lanjut ke phaser. Oke, itu tadi Fisher. Sekarang tremolo ya. Oke, itu tadi tremolo, tremolo.
Itu adalah oktav. Bener ya, oktav. Jadi okay, itu tadi oktav. Terus okay, sekarang kita alfin semua di sini. Ini bass, mid, treble, gitu. Kita coba pindah ke channel yang sini. Akustik ya. Okay, ini suaranya kayak akustik. Tambahin reverb dikit. Lanjut dari akustik, saya coba pindah ke overdrive. Gainnya separuh aja. Wow, kenceng juga guys. Kurang kenceng. Coba sama nggak? Itu tadi overdrive, sekarang distorsi. Oke. Oke, itu distorsi, sekarang metal. Oke, itu metal. Sekarang metal style. Lanjut lagi ke terakhir extreme. Oke, kayaknya cukup kayak gitu tadi. Jadi powerful sekali. Jadi ini ada beberapa efek. Biasanya di kalau ini kayaknya di boss ada juga ya. Jadi efek boss maksud saya. Jadi ini kayaknya efek boss masukin ke sini gitu. Terus ada efek modulasinya juga, ada delay reverb. Oke, sepertinya cukup seperti itu tadi review singkat dari Cube. Roland Cube 20XL. Kalau suka boleh like, subscribe, comment. Thank you.